بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي في حديثه ليس منا من ضرب الحدود bukanlah di kalangan kami mereka yang memukul pipi. Hadis ini melarang keras kita meratapi pemergian seseorang. Dalam hadis yang lain, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bimani 'alayh. Mayat itu akan diseksa di dalam kuburnya kerana ratapan ke atasnya. Jadi apabila berlakunya kematian, memanglah ahli keluarga terutamanya akan rasa sedih. Tetapi janganlah kita sampai menjerit-jerit, tidak redha. Jadi perkara-perkara ini akan menyeksa si mati di dalam kubur. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang disunatkan di dalam agama Islam ialah kita menyebut perkara-perkara yang baik dan mendoakannya. Kita juga dilarang menyiarkan video ataupun gambar yang mana gambar dan video itu mendedahkan aurat seseorang yang baru meninggal dunia. Jadi sama-samalah kita menutup aib mereka yang telah pergi. Wallahu a'lam.